ngeroknya agak susah karena gede-gede ya mas. Tapi udah jinak ya mas ini? Udah jinak ini. Jinak-jinak koi. Ukurin mantap. Ini size antara 40 sampai 35-40 lebih lah. Ini 40 lebih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Koi Mania Indonesia. Sebelumnya, terima kasih teman-teman selalu menyaksikan konten-konten di channel ya. Oh ya, di channel kami, channel kita. Kali ini kita bersama Mas Bugo. Ini Mas Bugo teman lama, tapi lama sempat off. Sekarang aktif lagi dengan senjata mematikan karamel. Ini nanti kita banyak review ikan polosan karamel teman-teman. Ini mau disiapin dulu, mau ditaruh di ember ya mas. Oke mas, kita taruh bak dulu. Nah, ini udah kita siapin di bak. Bak ini bak berapa? 1 meter ya mas? 1 meter. Bak 1 meter. Ini Mas Bugo, punyanya Mas Bugo yang mau dijual. Ini borongan apa eceran mas? Borong boleh, ecer boleh. Borong boleh, ecer boleh. Ini kita lihat dulu ada berapa ekor. Ini 13 ekor. 13 ekor. Ini jenisnya apa mas? Ini mayoritas karamel. Mayoritas karamel. Ini ada yang red ya? Red karasi. Iya, dua ekor. Dua ekor, ada dua ekor red karasi. Sama ini, sama ya. Ini berarti dua ekor red karasi. Yang satu, yang satunya ini. Oh, yang itu mas. Nah, ini ada dua red karasi madu kamera. Nah, ini kualitas wis lihat sendirilah, istimewa lah ini, bagus. Ini size antara berapa sampai berapa? Ini antara 35 sampai 40 up lah. Nah, ini juga yang karamel ya berarti mas. Ini. Ini kualitas rata-rata seperti ini teman-teman, bodinya bagus-bagus. Nah, ini ada 13 ekor. Kalau ini misalnya borongan semua 13 ekor, jadi berapa mas? Kalau borongan semua ini 8,5 aja. Nah, gitu teman-teman, ini berarti semua 13 ekor ini 8,5 juta saja. Itu misalnya dibagi jepret, apa? 8 dibagi 13, ya satunya mungkin sekitar 600-an lebih ya mas, 650-an sekian lah kira-kira. Nah ini misalnya nih saat per ekor ini boleh milih satuannya berapa mas saat per ekor? Antara 750 sampai 800. Antara 750 sampai 800. Oke, misalnya nih, misalnya yang red karasi dua ekor ini berapaan? Ini yang 800. Ini yang 800. Yeah. Dua ekor ini sama ini. Yeah. Nah ini yang 800 teman-teman, yang karasi merah dua ekor tadi yang waktu di awal. Nah ini 800-an. Yeah, berarti yang lainnya di bawah 800. Iya. Yeah, yeah. Bisa. Nah, ini bodinya bagus-bagus. Murin. Fukurnya jadi. Nah, semua. Jadi semua ini fukurnya yang seperti ini, apa namanya? Jaring-jaring ini loh namanya. Jaring. Fukurin. Menjaring gampangnya, menjaring. Nah, kelihatan. Ini lain dari mana, Mas? Ini dulu dari Pak Purnadi. Purnadi Ulitar. Iya. Ini lainnya dari Pak Pur. Nah, dikip dari size berapa, Mas? Ini dari size 15-20-an kayak. 15-20. Berapa lama kira-kira? 4 bulanan lah. 4 bulanan, kurang lebih ya. Nah, ini dari size 15-20 4 bulanan, teman-teman udah size sekitar 35-40 lebih. Ini contohnya lagi, teman-teman. Ukurannya sampai merah. Ukurannya sampai merah ya, betul. Ini apa namanya? Ini rata-rata seperti ini. Nanti kalau ada yang nanya-nanya lebih lanjut, bisa milih ya, Mas. Iya. Yeah. Bisa milih, bisa di video, bisa difotoin. Ini juga bagus ini. Ini ya, Mas, copot ya, Mas. Mana, Mas? Ini copot. Iya. Yeah. Baru ngangkat. Banyak. Betul, enak serok. Enak serok. Nah, ini yang warnanya agak kecoklat-coklatan ini. Ini juga masuknya karasi. Karamel. Karamel. Nah, kan karasi karamel atau karasi? Iya, betul. Karasi karamel.
Indonesia. Kirim-kirim seluruh Indonesia bisa, Mas? Siap, seluruh Indonesia bisa. Bisa, ya. Oke, ini yang mau ini termasuk setengah jadi. Ini potensi bisa lebih jumbo lagi, teman-teman. Misalnya dipush lagi bisa lebih besar lagi. Ini masih harga wajar. Jadi nanti misalnya lebih besar lagi, nek mau lihat potensi keuntungan masih bisa lah, masih banyak potensi. Nah, ini harga bahan apalagi kalau mau borong lebih murah lagi ya, Mas. Ini lokasi ada di Kudus, di tempatnya Mas Pugo. Kalau ada yang mau langsung ke lokasi juga bisa, nanti hubungi langsung Mas Pugo. Nomornya di deskripsi video ini, teman-teman. Mas Pugo, Facebooknya? Pugo Ramadan. Pugo Ramadan karena lahirnya bulan Ramadan. Itu teman-teman. Nah, ini kalau saya yang aku milih yang saya, teman-teman. Saya ngejubi yang ini nih, merah banget. Bodinya jadi, penuhnya jadi. Nah, ini bagus banget ini. Ini selera saya. Kalau seleranya kameramen kurang tahu saya. Nah, bagusnya ini 30-35 lah, kurang sedikit. 35 lah ya. 35 up dikit. Up dikit lah ya. Nah, 35 up sedikit. Itu. Terima kasih, Mas Pugo. Ada yang mau sampaikan lagi, Mas? Kalau mau beli hubungi aja deh, gitu aja. Ya, ya. Nanti selain ini juga banyak yang lain ya. Ya, nanti jenis yang lain misalnya mau nanya nyari Soa atau nyari Kohaku, jenis lain nanti hubungi langsung Mas Pugo bisa. Siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.